Sandek, perahu bercantik khas Mandar. We cannot direct the wind, but we can adjust the sails. Menjadi lebih pintar dengan mudah dan cepat melalui informasi dari video-video di channel ini. Inilah Sandek, perahu layar bercantik kebanggaan masyarakat Mandar di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Sandek diklaim sebagai salah satu perahu layar tanpa mesin tercepat di dunia. Irama bertalu-talu memecah suasana siang di Mamuju. Suara yang dihasilkan oleh kendang yang dipukul oleh awak perahu Sandek yang biasa disebut sebagai pasandek atau sawi. Sandek adalah bahasa Mandar yang berarti unci. Ya, nama Sandek digunakan sebagai nama jenis perahu layar bercantik yang digunakan melaut oleh nelayan Mandar dan dulunya digunakan sebagai alat transportasi antar pulau. Sandek memiliki bentuk khas yang runcing dan ramping. Bentuknya yang ramping menjadikan perahu ini bisa berlayar lebih cepat dibandingkan jenis perahu tradisional lainnya. Panjang sandek biasanya antara 9 sampai 16 meter, lebarnya setengah sampai 1 meter. Di kiri kanannya dipasang cantik dari bambu sebagai penyeimbang. Jadi sandek mengandalkan dorongan angin yang ditangkap layar yang berbentuk segitiga. Konon perahu sandek ini bisa mencapai kecepatan 20 knot atau 40 km per jam. Sehingga sebagai perahu layar, selain cantik, sandek sangat cepat dan mampu menerjang ombak yang besar sekalipun. Sebagai perahu yang tidak menggunakan mesin, yang hanya menggunakan layar, angin menjadi penggerak utama dari perahu ini. Akan tetapi, karena bentuknya yang ramping, sandek dapat berlayar melawan arah angin. Untuk melawan arah angin ini digunakan teknik berlayar zigzag yang dalam bahasa Mandar disebut makarakai. Sandek mampu melesat cepat karena bentuknya yang ramping dan runcing. Sandek ini dibuat dari pohon utuh yang dilubangi di bagian tengah dan dibuat runcing di bagian depannya. Untuk melestarikan kearifan lokal Mandar ini, pemerintah daerah Sulawesi Barat mengadakan Festival Sandek setiap tahun. Festival Sandek ini start dari Polewali Mandar menuju ke Mamuju, kemudian ke Kepulauan Balbalakang dan finish di Balikpapan. Adapun jenis perlombaan pada Festival Sandek ini meliputi dua jenis lomba. Yang pertama adalah lomba kecepatan yang biasa disebut dengan Sandek Race dan lomba originalitas perahu. Jadi yang diukur bukan kecepatannya tetapi tingkat keaslian dan nilai-nilai budaya yang terdapat di dalamnya. Inilah sandek, perahu ramping, runcing, nan cepat, kebanggaan masyarakat Mandar. Thank you.
Silakan like, share, dan komen video ini jika dirasa menghibur, informatif, atau bermanfaat. Kemudian, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih.